Vampire Diaries Acting Challenge. Duet me. You are the blue line. Hey. He's dead and he's been dead this entire time. And I... My God. Let me help you. How? How are you going to help me? How is... Just talk to me. We have to care of his body. Bring him downstairs. I don't think that that's a good idea. Just carry him down. Use script acting challenge. I may give feedback on your video. Vampire Diaries Acting Challenge. Duet me. You are the blue line. Hey. He's dead. He's dead and he's been dead this entire time and I... Oh my God. Let me help you. How? How are you going to help me? How he's... Just talk to me. We have to take care of his body and bring him downstairs. I don't think that that's a good idea. Scare him. Please. You script. Ladies and gentlemen, welcome to the very first art and culture class of Enship Senior High School virtual exhibition. This was presented to you by Megi Indriani Kawamasi, SPD, Grade 10 and Grade 11. Please enjoy. Saya Ronald, saya dari SMA Encik Sekupang. Saya kelas 1 SMA. Hari ini saya membuat sebuah praktikum tentang ayunan bandul sederhana untuk membuktikan yang pertama nilai percepatan gravitasi dan yang kedua hubungan panjang tali periode dan frekuensi bandul.
ninja. Dari percobaan yang dilakukan, dapat disimpulkan. Yang pertama, besarnya percepatan gravitasi bumi adalah 9,81 meter per second kuadrat. Hasil percobaan yang sedikit berbeda disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya. Yang pertama, kesalahan saya dalam mengukur besar sudut, karena saya mengukur sudut dengan kurang akurat. Yang kedua, ada jeda waktu ketika menekan stopwatch. Yang ketiga, pengaruh tingkat ketelitian alat ukur. Yang kedua, nilai frekuensi dan periode bergantung pada panjang tali. Semakin panjang tali, semakin besar periode dan semakin kecil frekuensi. Sekian, terima kasih. Halo semua, perkenalkan nama saya Sharon. Hari ini saya akan melakukan praktek tentang gerak harmonis sederhana. Hal pertama yang kita butuhkan adalah alat dan bahan. Alat dan bahannya adalah sebagai berikut. Thank you.
Demikian praktek atau percobaan tentang gerak harmonis sederhana. Terima kasih telah menonton. Selamat sore, Bis. Hari ini saya akan melakukan praktek tentang ayunan, bandul sederhana. Alat-alat yang kita butuhkan adalah 5 utas tali yang masing-masing memiliki panjang 10, 20, 30, 40, dan 50 cm. Sebuah busur untuk mengukur sudut nantinya. Stopwatch untuk mengukur waktu yang diperlukan untuk melakukan ayunan, dan juga beban.